Saya Wayan Rinaldi Deswe, P4S Petani Muda Keren, PPPSB, Perkumpulan Petani Paneli Seluruh Bali yang bergerak khusus di budidaya paneli. Petani-petani yang ingin berbudidaya paneli di seluruh Indonesia, kami di sini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh komandan saya dan kita bersama jadi petani biar bisa lebih berdaya dan lebih maju. Tentunya kami membuka di sini tempat sharing termasuk juga pelatihan-pelatihan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan paneli. Karena kita tahu bersama negara kita adalah negara yang sangat luar biasa, di mana kita mau nanam paneli yang harganya lumayan luar biasa. Para sahabat dimanapun Anda berada, teman-teman, di sini saya perkenalkan. Kalau teman-teman bisa hadir atau datang ke tempat kami untuk ikut belajar bersama-sama membudidayakan paneli, tentu dari hulu sampai hilir kami sudah berusaha membuat sehingga petani-petani paneli ini adalah sebagai pencetak devisa negara. Kenapa saya katakan demikian? Karena harga paneli adalah hasil pertanian termahal di dunia, di nomor 2 di bawah daripada bunga saffron. Tidak terlalu rumit sebenarnya kalau kita menjadi pembudidaya paneli. Mungkin di awal saja kita agak susah menjadi pembudidaya paneli. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanaman paneli ini tidak seperti kita menanam komoditi lain. Kita harus mengolah tanah setiap 6 bulan sekali. Misalnya kita harus dalam 1 tahun kita harus menggemurkan tanah dan lain sebagainya. Tidak, saudara-saudara. Tapi ketika kita menjadi pembudidaya paneli, memang harus kita perhatikan bagaimana kita menyediakan media. Ini media kita sediakan, yaitu tentu kita harus medianya yang organik, para sahabat. Terus juga bibit yang unggul, varietas yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kita tahu bersama para sahabat petani pencinta penghobi tanaman paneli bahwa ada 3 varietas yang sudah dibilang adalah bibit varietas unggul, yaitu ada Pania 1, Pania 2, dan Paneli Alor. Nah, syukur kita di Bali sudah ada bibit yang unggul tahun 90 yang identik dengan varietas Pania 1. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat ke depan bagaimana buah-buah dari Pania 1 ini. Satu tandan bisa 1 kg. Kita bayangkan kalau ini banyak tandan yang ada dalam kita berbudidaya paneli, menghasilkan satu tajar ini 2 kilo saja. Kami ini ada lahan hanya 2 are. 2 are di sini kami bisa tanam 400 sulur. Nah, kita bisa kalkulasikan kalau dalam satu sulur bisa menghasilkan 1 kilo saja. Karena dalam satu sulur ini ada banyak tempat mengeluarkan tandan-tandan bunga, saudara-saudara. Ini bisa lihat ada beberapa tandan. Nah, kita anggap aja satu tandan berbuah. Ini misalnya kalau saya sih ada yang sampai beratnya satu tandan 1 kilo, tapi kita ambil saja 250 gram. Berarti kurang dari 1 kilo. Berarti kalau kita tanam dalam satu tajar ini 4, dalam satu tajar ini kita bisa menghasilkan misalnya 2 kilo, kita bisa bayangkan. 2 kali 4 itu sudah ada buah 80 kilo. 80 kilo, kalau sekarang post corona seperti ini, harga paneli masih di sekitaran 200, bahkan lebih, saudara-saudara. Berarti kita bisa bayangkan, dalam 2 are ini, kita daripada lahan kita tersia-sia, kita ada penghasilan 20 juta per tahun. Memang belum ini kita bisa jual daripada sulurnya, saudara-saudara. Karena sulur-sulurnya ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang mau menanam paneli. Nah, hanya pada kesempatan ini, tentu saya juga sedikit sampaikan. Tentu sudah banyak teman-teman yang senior tentang budidaya paneli. Kami di sini di P4S Petani Muda Keren PPPSB tetap terbuka. Karena apa? Dalam kebersamaanlah kita akan lebih mendapatkan ilmu-ilmu baru. Karena menurut saya tidak ada orang sukses ketika dia tidak membangun suatu kebersamaan. Tentu kami di P4S Petani Muda Keren PPPSB, Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, mulai kita bagaimana melakukan yang namanya 5K. Yang pertama, bagaimana kita menjadi petani yang punya komitmen untuk mendapatkan suatu kualitas produk kita nanti. Yang kedua, tentu kita harus mulai belajar berkomunikasi. Karena penting dalam suatu komunitas kita berkomunikasi yang baik sehingga
teman-teman bisa menerima atas apa menjadi masukan dalam kita melakukan sharing dan lain sebagainya. Yang ketiga, terus kita bagaimana belajar berkolaborasi dengan siapapun, dimanapun. Yang penting kita mendapatkan ilmu-ilmu pertanian yang lebih maju, yang lebih baik, yang lebih modern. Seperti apa yang sering kita sampaikan di Kementerian Pertanian, petani maju, mandiri, dan modern. Di sini juga kami di Perkumpulan Petani Paneli Seluruh Bali, kita di bawah artinya PMK P4S ini, tentu kita akan mendampingi kalau ada teman-teman yang datang ke sini dari cara budidaya, cara pengawinan, atau pengaturan sulur dan perawatan. Tentu juga yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita harus belajar processing. Karena processing ini penting untuk kita menjadi petani paneli. Sehebat apapun grade yang kita mampu buat ketika menjadi pembudidaya paneli, kalau kita salah di processing, kita pun hasil produksi kita tidak akan bisa diterima oleh pasar. Artinya kita tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan buyer kita. Ini Pak, dari 15 up sampai 20. Sudah mulai kristal guys. Hari ini saya membahas pertama kenapa buah paneli kita bisa murah, karena prosesnya yang salah. Nah sahabat, di sini saya bisa tunjukkan ini adalah proses yang benar. Seperti ini teman-teman, hitam, black. Nah teman-teman, kalau sudah prosesnya salah seperti ini teman-teman, maka kenapa buah paneli itu bisa dibeli murah? Karena prosesnya salah, keringnya kering patah dan kurang bagus lah. Walaupun ini panjang-panjang dan bahkan dipanen juga tua para sahabat. Nih, ini adalah termasuk cutting teman-teman. Kalau sudah seperti ini dengan proses salah, ini ada beberapa induk stok yang gini. Nah teman-teman yang mau cari cutting bisa menghubungi kami. Nah ini diproses daripada petani kita yang belum memahami bagaimana cara memproses buah paneli. Tentu harga mahal daripada buah paneli itu ditentukan juga dari prosesnya, dari panennya yang tua. Nah kalau sudah panennya tua, salah prosesnya pun juga tidak bagus para sahabat. Sesuatu yang mahal dilakukan dengan proses yang luar biasa juga. Para sahabat tani, khususnya petani paneli dimanapun Anda berada, saya Wayan dengan BSW, mulai belajar dari hulu sampai hilir. Ketika kita memperoleh hasil yang bagus, tentu dilakukan dengan beberapa tahapan. Jangan salah teman-teman mendengar informasi dimanapun, karena untuk memberikan nilai harga daripada hasil buah paneli kering itu dilihat daripada kualitasnya. Contoh kalau harga paneli misalnya 5 juta rupiah, tidak semua paneli yang kering itu 5 juta, biar teman-teman petani pada paham. Maka mulailah belajar kita berkomunitas, mulailah belajar kepada mentor-mentor petani paneli yang paham dari hulu sampai hilir tentang biaya paneli. Karena menurut saya, ketika kualitas kita rendah, tentu harga kita murah para sahabat. Maka daripada itu, janganlah bosan-bosan untuk kita belajar bersama bagaimana kita mendapatkan buah-buah paneli yang ukurannya bagus, grade-nya bagus, dan juga cara prosesnya yang benar. Sehingga apa yang kita harapkan, itu kita bisa dapatkan para sahabat. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, saya Wayan Dinayu DSW terus akan menggeliatkan daripada perpanelian di Indonesia ini, tentunya dengan belajar mengutamakan kualitas. Saya tidak banyak memiliki ilmu baik secara processing dan juga dari segi budidaya, tapi tentu ketika saya banyak sahabat petani-petani yang saya ajak sharing yang ada pengalamannya, termasuk juga para praktisi dan juga akademisi, tentu akan menambah wawasan kita sebagai petani. Para sahabat tani, jangan Anda terlalu ambisi untuk mendapatkan suatu hasil daripada kita menjadi petani paneli ketika kita belum mendapatkan mentor yang baik dan juga sumber yang baik tentang pengolahan daripada kita menjadi petani paneli itu sendiri. Karena proses
yang lama juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik kalau di budidaya paneli. Oke, cukup begitu dulu. Mungkin teman-teman bisa nanti tonton video-video saya dan motivasi saya. Semoga bermanfaat teman-teman yang setia menonton channel YouTube Grinaya DSW. Tentu dalam hal ini juga saya sampaikan, mohon dimaklumi karena keterbatasan saya sebagai manusia tentu juga tidak akan mampu memuaskan banyak orang. Tapi dengan saya membuat channel-channel video yang seperti ini, semoga aja teman-teman mendapatkan semacam ilmu tentang bagaimana memahami ketika kita menjadi petani harus memang dari hulu sampai hilirnya. Karena kalau menurut saya berbudidaya paneli itu gampang. Nah, yang tidak menjadi gampang itu niat kita. Kenapa? Paneli ini dibutuhkan Eropa. Nah, segini nih, kita dibutuhkan di Eropa, para sahabat. Nah, yang seperti ini pun paneli ini masih bisa kita jadikan uang. Hanya harganya tidak seperti yang bagus seperti ini, para sahabat. Ini kita masih bisa ekstrak, dijadikan ekstrak paneli dan bisa nanti kita juga jual, para sahabat. Oke, cukup begitu dulu. Terima kasih.